Pandang menghampar di setiap masjid, musola, dan di tiap sudut pemukiman. Prosesi ini menandakan berakhirnya bulan suci Ramadan dan memasuki Idul Fitri 1 Sawal 1443 Hijriah. Santri dan remaja di Masjid Al-Amanah RW 08 Jakarta Sampurna. Setelah puluhan tahun, semarak kemeriahan takbiran keliling Al-Amanah secara resmi baru digelar di tahun 2022 ini. Seiring dengan melandainya pandemi, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amanah menginisiasi kegiatan ini dengan melibatkan berbagai entitas komunitas di wilayah RW 08 Jakarta Sampurna. Dengan Madrasah Al-Amanah yang menjadi kolaborator bersinergi dengan entitas lainnya, diantaranya Musola Darul Rahman, PAUD UMI, Sanggar Kreatif Palem, dan Tim Hadroh Darul Rahman. Generasi masa depan Islam ini menyemarakkan takbiran Idul Fitri 1443 Hijriah dengan takbiran keliling menyusuri ruas jalan di seluruh wilayah RW 08 Jakarta Sampurna, Kota Bekasi. Ketua DKM Al-Amanah RT
Serius Time yang membuka acara ini merasa terkesan dengan gelaran acara ini dan berharap tradisi semacam ini sebisa mungkin diadakan rutin untuk menanamkan memori tentang momen penting ruhaniah Ramadan dan Idul Fitri. Dengan mengusung tema Gema Takbir Menghampar Bumi, gelaran takbir keliling ini diawali dengan pelepasan mengambil start dari halaman Masjid Al-Amanah. Kemeriahan suasana menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah ini begitu terasa. Tim Hadroh dari Musola Darul Rahman memeriahkan takbir keliling ini dengan formasi lengkapnya, dengan gema takbir dari peserta yang mengiring di belakangnya. Sementara berbagai atribut dibawa peserta sebagai penambah suasana seperti batang fosfor, poster-poster yang bertuliskan pesan nilai Idul Fitri, spanduk, sound system, dan pernak-pernik pendukung lainnya. Warga di sepanjang rute yang dilalui takbiran keliling ini menyambut antusias. Kegiatan ini yang merupakan hal baru di lingkungan RW 08 Jaka Sampurna. Setelah hampir selama 1 jam berkeliling, acara ini diakhiri dengan keseruan seperti door prize dan berbagai gimmick-gimmick yang dipandu oleh guru madrasah Al-Amanah di halaman masjid. Di sekolah. Lula, Pak Lula rumahnya di mana? Di rumah dekat. Dekat di jalan apa? Di Nusa Indah. Lula ngaji nggak? Belum. Belum ngaji. Nanti kita ngaji ya. Rumahnya di mana? Mawar dua. Di Mawar dua ngajinya di mana? Di mana? Sebagai acara awalan, kegiatan ini bisa disebut sukses. Suksesnya kegiatan ini tak lepas dari pelibatan berbagai unsur pendukung. Dukungan pemangku wilayah, dalam hal ini pengurus RW 08 Jaka Sampurna, dan pengurus RT dari RT 1 hingga RT 13, dan unsur pemuda RW tidak bisa dinafikan. Kedepannya, takbiran keliling ini insya Allah akan digelar dengan sentuhan yang berbeda dengan berbagai tambahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman Kolek Puna. Nanti di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari semua itu, pesan penting dalam pengumandangan takbir Idul Fitri ini adalah sebagai perwujudan atas ekspresi kesadaran terhadap keagungan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenisbian manusia di hadapannya. Sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah dan nikmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tim Media Komunikasi Masjid Al-Amanah, Jakarta Sampurna.